Pemirsa, beberapa titik ruas jalan di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kerusakan dan berlubang. Kerusakan jalan tersebut dikhawatirkan rawan terjadinya kecelakaan. Beginilah kondisi ruas jalan di kawasan perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ruas jalan ini mengalami kerusakan dan bergelombang. Kerusakan ruas jalan kawasan perkantoran ini terdapat beberapa titik, diantaranya ruas jalan Simpang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Simpang 4 Lampu Merah. Para pengguna jalan pun harus ekstra hati-hati melintasi jalan ini karena kondisi lubang akibat jalan yang rusak cukup dalam. Akibat kerusakan jalan tersebut, pengguna jalan khawatir terjadinya kecelakaan terhadap pengendara, terlebih posisi jalan rusak pas di tikungan perempatan jalan. Kita lihat ya sangat mengkhawatirkan, terutama pengguna jalan yang roda 2, dengan adanya lubang seperti itu ya bisa membahayakan. Membahayakan, Pak. Masalahnya di tikungan ini terutama pengendara roda 2. Kami sangat berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa diperbaiki secepatnya, Pak. Karena sangat membahayakan bagi pengendara roda 2, termasuk masyarakat yang lainnya. Udah berapa lama ini? Udah hampir setahun lebih nih, Pak. Udah setahun lebih? Warga berharap kepada instansi terkait dapat segera memperbaiki kerusakan jalan ini agar tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan korban. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.